بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. أَمَّا بَعْدُ، قَالَ مُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَأَدَامَ نَفْعَهُ فِي عُلُومِ فِي دَارَيْنِ آمِينَ. وَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لَا يَجِدُ الْعَالِمُ لَذَّةَ الْعِلْمِ حَتَّى يُهَذِّبَ نَفْسَهُ وَأَخْلَاقَهُ hatta yuhazziba nafsahu wa akhlaqahu wa istaqima ala kitab sunnati wa yarmiya bi riyasati tahta qadamihi. Tidaklah orang alim akan mendapati kelezatan ilmu, lezat ilmu, keenakan ilmu, kenikmatan ilmu, dia enggak akan dapat sampai dia hilangkan, ia bersihkan nafsunya dan akhlaknya. Sampai dia bersihkan nafsunya dan akhlaknya. Kalau udah bersih akhlaknya, nafsunya bersih, akhlaknya berubah menjadi akhlak mutmainnah, nafsunya berubah menjadi nafsu mutmainnah, akhlaknya berubah menjadi akhlak mahmudah, nah dia akan merasa nikmat. Nikmat dengan ilmunya. Tapi kalau masih memperturutkan nafsu, akhlaknya masih buruk, masih mazmumah, maka ilmu belum nikmat. Ada orang katanya dia pacaran supaya apa? Supaya suka-suka sama perempuan, supaya buat motivasi. Itu setan. Syaitan. Ini enggak bakalan dapat. Enggak bakalan. Itu namanya kalau begitu masih memperturutkan nafsu. Jadi kalau pengen lezatnya ilmu, nikmatnya ilmu, bersihkan nafsunya dan akhlaknya. Lezat ilmu. Fokus ngaji. Ilmu, belajar, belajar, belajar. Jangan ada tuh kemaksiatan campur-campur kepada diri kita. Yang itu akan merusak kita. Apa? Semangatnya jadi kendor. Semangat ngaji tuh males nanti. Pesantren males, jadi mau berhenti ngaji. Begitu dong. Itu begitu. Siapapun orang yang bakal begitu entar. Nah, makanya sebelum terjadi bertobat kita dari yang demikian. Tobat, sebenarnya tobat. Wa yastaqima 'ala al-kitab wa sunnati, dan dia istiqomah di atas kitab dan sunnah, Al-Qur'an dan Al-Hadis. Pegangannya. Oyar mia miria setita takodam, dan dia lemparkan kepangkatan, kedudukan dunia di bawah tumitnya. Jadi dia enggak mencari kepangkatan, enggak cari kepangkatan. Kepangkatan dunia dia nggak cari, di bawah dia taruh di bawah kakinya. Yang dicari pangkat akhirat, nah, baru dia akan mendapati lezatnya ilmu. Enak ngaji tuh semangat ini. Jadi kalau kita ada males ngajinya, males belajarnya,
introspeksi diri kita. Introspeksi diri kita. Dan banyak-banyak istighfar dan taubat kepada Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah, maafin saya ya Allah. Itu orang-orang yang pada berhenti di tengah jalan, ngajinya pada berhenti, itu begitu. Ada cinta selain ilmu. Ada cinta selain ilmu. Ada cinta selain guru. Jadi kalau kita ngaji, oh, cintanya cuma ilmu aja. Dan sama guru. Karena mencintai guru termasuk daripada mencintai ilmu. Hormat sama guru termasuk hormat sama ilmu. Siapa aja semuanya. Orang masing-masing punya gurunya. Ya. Begitu semua. Begitu. Siapa yang salah bersikap, maka nanti dia tidak mendapati kelezatan ilmu. Jangan sampai salah. Jangan sampai salah. Al-insafu. Nah, sekarang insaf. Insaf ini dipakai oleh kita bahasa Indonesia. Biar insaf. Nanti biar insaf. Dia udah insaf tuh. Udah sadar. Insaf itu sadar. Maka kita seorang ilmuwan biar insaf. Biar sadar seorang ilmuwan. Kalau salah bilang salah. Kalau benar bilang benar. Jangan karena abang kita, kita belain. Jangan karena adik kita belain. Jangan karena saudara kita belain. Padahal dia salah. Jangan begitu. Jadi kalau salah bilang salah, benar bilang benar, tapi menyampaikannya bil akhlakil karimah. Menyampaikannya dengan akhlak yang mulia. Tuh, seorang pemimpin begitu. Makanya ada orang yang bisa jadi pemimpin, ada yang enggak bisa. Kenapa dia enggak bisa? Kurang tegas. Enggak enak aja hawanya, enggak enak. Makan tuh enggak enak. Tegas ngomongnya. Salah bilang salah. Benar bilang benar. Siapapun dia. Tapi menyampaikannya bil akhlakil karim. Dengan akhlak yang mulia. Kalau dia bisa mimpin. Kalau dia enggak bisa mimpin. Masya Allah. Famin adabi. Maka diantara adabnya seorang alim. Ya, adalah al-insafu insaf. Orang alim insaf. Kalau memang itu benar-benar katakan. Sesuai dengan data-data keilmuan ada, begini ada. Oh, katakan benar. Salah bilang salah. Ya emang benar. Begitu kita seorang ilmuwan. Jangan kadang kita udah ada hubungan emosional, hubungan biologis. Nah, yang salah kita bilang benar, jangan. Yang salah. Ada orang ngadu sama kita umpama dia salah. Dia salah, dia ngadu sama kita. Kita sering di tempat adukan olehnya. Kita menjadi tempat pengaduan olehnya. Secara emosional kita senang enggak tuh? Senang. Tapi jangan kita terpengaruh pikiran kita dengan datangnya dia. Kalau kita ngaku sebagai sahabatnya, kita sayang kepadanya, kita nasihatin dia. Masya Allah, dia ngadu sama kita. Masya Allah, Masya Allah. Kamu ini hebat sekali. Kamu ini bagus sekali, bagus. Saya kagum sama kamu. Begitu dulu caranya. Saya kagum sama kamu. Tapi, nah ada tapinya tuh. Sebaiknya, jangan seperti ini. Namanya bil akhlakil karim. Jangan langsung dasar lu, ya orang kabur. Kamu bagus sekali, masya Allah, masya Allah, luar biasa, masya Allah. Tapi ada tapinya. Itu orang ternasehati. Mau jadi pemimpin begitu, jadi seorang ilmuwan.
Dan ada kalanya kita tegas, ada kalanya kita lihat tegas juga, tapi ngelihat keadaan. Seperti Umar bin Khattab, beliau seorang yang tegas. Siapa yang menyimpang? Pernah satu saat beliau cuma garisin doang, tulang digarisin doang, teret, langsung takut. Digarisin tulang doang, biar lurus jadi pemimpin. Begitu doang nasihatnya, gemeter tuh bawahannya. Tapi satu saat ada orang mencuri, beliau enggak hukum tuh orang mencuri. Yang dihukum siapa? Tuhan yang dihukum, karena dia enggak dikasih makan budaknya. Masya Allah. Begitu seorang pemimpin. Lihat keadaan bagaimana. Jadi fleksibel seorang pemimpin. Di antara adabnya adalah insaf. Faqala al-imamu Ibnu Abdul Bar, berkata Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah, min barakatil ilmi wa adabi al insafu, di antara keberkahan ilmu dan adab ilmu adalah insaf. Ya. Ya, di antara keberkahan ilmu itu insaf. Insaf. Insaf itu sadar. Sadar kita lagi ngapain, kita lagi di mana, kita lagi bagaimana, benar atau salah. Insaf. Saya sadar, saya salah. Jadi kalau dia masih melakukan sesuatu yang salah, berarti enggak insaf. Enggak insaf. Termasuk enggak insaf lagi ngaji, ngobrol. Itu enggak insaf. Termasuk gak insaf, lagi ngaji baca zikir juga sih. Bagus cakep tuh. Bagus cakep. Bagus jelek. Jelek. Walaupun kelihatannya cakep. Jangan ngobrol, baca ini. Baca, baca zikir, mesti salah itu. Jadi yang bagus dengarkan. Itu namanya dia insaf. Harus bagaimana ya. Sikap bagaimana, jadi makna insaf banyak ini ya. Bisa ya. Oh, contohnya bukan maknanya sama tapi contohnya banyak ya. Ngaku salah, emang salah, insaf. Jadi seorang alim mesti insaf, sekalipun keluarga kita kalau itu salah ya bilang salah. Saya enggak bisa bilang benar kamu. Saya enggak bisa belain kamu karena kamu salah. Kalau kita akuin dia salah, kita udah enggak bisa karena dia salah, ya udah. Kita mau ya, lawan dia. Kita mau katakan. Kita mau ya katakan. Kita mau bersuara, kita enggak enak saudara. Ya, kalau kita pengen marahin dia saudara, ya udah paling enggak diam. Enggak bisa kita belain. Jangan sampai kita belain tapi salah. Jangan sampai. Jadi kalau salah bilang salah, tapi menyampaikannya pakai akhlak. Pernah ada dulu santri datang ngaduin ada ya ngabdi ya. Saya di ini Pak Kiai, saya di ini Pak Kiai. Siapa? Ya, oh iya. Yang salah siapa? Jadi walaupun dia datang sama kita, kalau dia salah, ya bilang salah. Jangan lantaran dia datang sama kita, dia ngadu sama kita, kita belain. Jangan. Justru kita sebagai teman menasehatinya. Tapi dengan cara yang baik.
teman. Jadi terinsafi jadinya, ternasihati. Wa qala al imam Malik rahimahullah ma fi zamanina aqallu min al insafi. Ya. Apa yang ada di zaman kami itu sedikit daripada insaf. Jadi di zamannya sedikit orang insaf. Nah, di zaman beliau sedikit, bagaimana di zaman kita? Bagaimana di zaman kita? Di zaman beliau aja sedikit. Bagaimana di zaman kita? Sikap ilmuwan. Ini beliau ngomong tentang ilmuannya, seorang alim. Seorang alim. Di zaman Imam Malik sedikit orang yang insaf. Bagaimana di zaman dibelain, dibelain. Kalau salah bilang salah. Mau benar bilang benar. Kalau kita nggak mampu itu diam aja. Ente kok nggak belain keluarga? Saya mau belain gimana ya? Nah, ntar kita dengan kita bersikap seperti itu, kita akan dihormati, dikagumi, disegani, segan. Kamu beliau mah nggak bisa macam-macam, nggak segan. Tapi kalau umpama kitanya gampang dipengaruhi, nah, ntar kita dicibirkan, ah, dia mah gampang. Baik-baikin aja, apalagi tambahin kasih amplop, ya udah rapi. Jelek nama kita. Qala Ad-Damiri, berkata Ad-Damiri, hadza fi zamani Malik. Ini di zaman Imam Malik. Fakaifa bi hadza zamani. Bagaimana di zaman ini? Di zaman beliau, bagaimana zaman kita? Aywa ma ba'dahu, artinya apa, bagaimana nih setelahnya, alladzi alaka fi kullu halikin, yang telah binasa padanya oleh setiap orang yang binasa. Masya Allah. Di zaman Imam Malik banyak orang yang kagak insaf dalam berpikir. Walaupun kita dekat sama siapa, sama orang itu, kalau memang itu dia salah, bilang salah. Memang benar, bilang benar. Begitu. Jangan entar takut kualat, jangan begitu. Itu bukan ranah ilmu. Oh, salah bilang salah, benar bilang benar. Kalau kita nggak bisa belain, diam aja. Jangan sampai kita belain yang salah. Gitu. Ilmu saya belum masuk. Gimana ya? Saya diam aja dah. Akal saya belum masuk. Ya. Akal saya belum masuk. Kalau ngomong begini benar, belum masuk saya. Saya belum bisa benerin. Babi, anjing. Saya belum bisa benerin, akal saya belum masuk. Kalau itu boleh. Apa kamu belain begitu? Akal saya belum masuk, jadi belum bisa benerin. Ilmu saya belum bisa benerin. Begitu. Jangan orang salah kita benerin aja. Jangan salah bilang salah. Bener bilang bener. Bukan berarti kita benci kepadanya. Bukan. Bedakan itu ya. Jadi bukan berarti kita benci. Justru kita sayang. Ada orang salah, kamu salah dek. Sayang gak tuh? Yang benar begini dek, sayang gak? Sayang. Sayang. Lagi ngerjain PR, kita bilangin, kamu salah dek. Yang benar ini. Oh ya ya ya. Cinta gak tuh? Cinta. Ada salah, biar aja salah. Ntar abang gurunya dijiwir.
Mana enakan, yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Jadi benar. Begitu. Begitu pula dalam kita bermasyarakat seperti itu. Kalau salah bilang salah, kalau benar bilang benar. Tapi ingat, orang kita katakan salah itu sesungguhnya maknanya belum tentu benci. Boleh jadi itu cinta. Ketika kita bilang salah, orang itu cinta. Jadi orang kita bilang salah itu bukan benci. Belum tentu benci. Boleh jadi itu sangat cinta. Sangat cinta. Jangan kamu maknain, oh dia gede sama ini. Enggak, belum tentu. Biar paham ya, bisa bedain. Ya. Kejujuran dengan cinta. Ya. Jadi kejujuran dengan cinta harus dibedakan tuh. Walaupun kadang cinta nggak jujur. Nanti nggak apa sih, demen sama dia, sama siapa? Dia pan hitam banget, iya. Justru hitam manis katanya. Iya. Itu berarti apa? Nggak, itu nggak jujur. Mana sih yang enak, yang mana yang bagus? Jadi harus dibedain tuh. Jadi jangan bilang orang bilang salah, ya orang bilang salah itu enggak cinta, itu benci, enggak. Justru yang cinta, benar-benar cinta tuh yang bilang salah, yang itu salah dek, yang benar ini dek. Pertama bilanginnya dengan baik, enggak ngerti baik, nah, kerasin dikit, jelasin dikit. Enggak ngerti jelas, kerengin. Enggak ngerti kerengin, miringin. Enggak ngerti miringin, merahin. Enggak ngerti juga, merahin, hapus saja. Di delete. Iya, Allah kan begitu. Ini orang narkoba. Iya. Dia narkoba, ketahuan narkoba, sama babanya digebukin, diomelin. Awas, nggak ngerti juga. Dia diam-diam narkoba juga, masuk penjara. Ya, nggak ngerti juga, masih juga narkoba, masuk lagi penjara. Nggak ngerti juga, masih juga melakukan, masuk ke, ya, mana? Yang paling serem di mana penjaranya itu? Hah? Nusa Kambangan. Disiksa, udah overdosis, ditendangin, di-AP-in, dikagak kasih obat. Nah, Allah marah, akhirnya Allah matiin masih muda. Bagus nggak tuh? Sayang nggak tuh kira-kira? Sayang. Coba kalau dia sampai tua, mabok terus sampai tua, umurnya sampai 70 tahun isi umurnya mabok terus, kira-kira nanti diseksa makin lama makin pendek sebentar. Jadi Allah matiin dengan segera cinta apa benci? Cinta. Begitu. Jadi bedakan tuh makna cinta. Jadi orang mengatakan itu salah bukan berarti benci. Ingat tuh. Salah, bukan bentuk benci, enggak. Justru sayang, justru cinta. Namanya kita diingetin. Kita mau jalan sebelah sana, umpama. Jalan raya sebelah sana. Ini ada dua jalan raya. Yang jalan sebelah sana, lagi ada perkalian, perkelahian hebat. Antar orang kampung. InsyaAllah. Siapa yang lewat digilas. Ada orang lewat situ. Kita kenal. Biarin aja. Biar aja mati. Wah, kita biarin aja. Cinta enggak tuh? Cinta enggak kira-kira? Enggak. Tapi kalau ada orang mau lewat, jangan lewat situ. Emang kenapa, Pak? Itu orang pada lagi pada berantem, lewat sini aja. Oh iya, Pak, terima kasih. Nah, disalahkan jalannya, dibenerin. Bagus enggak tuh?
Cinta enggak tuh? Cinta. Jadi pahami makna cinta. Begitu ya. Jangan orang bilang salah, kita bilang itu benci. Enggak. Justru dia cinta. Justru yang biarin aja, ayo lewat sini, itu dia enggak cinta. Atau dia cinta tapi tidak mengerti makna cinta. Begitu ya. Masya Allah. Wa min amsilatil insaf, dan di antara misal-misal insaf adalah annam ra'atan, bahwa ada seorang perempuan raddat ala Umar radhiyallahu anhu, beliau membantah atas Umar radhiyallahu anhu, wa nabbahat, dan ia memperingati Sayyidina Umar al haqi atas kebenaran, wa huwa fi khutbati, sedangkan Sayyidina Umar lagi khutbah, ala mala'in minan nas, di depan kelompok daripada manusia, faqala, lalu ia berkata Sayyidina Umar, imra'atun asobat wa akhta'a rajulun. Ini perempuan benar, ini laki-laki salah. Masya Allah. Padahal lagi khutbah. Nah ini namanya apa? Insaf. Jadi kalau kita insaf, di saat kita salah, akui salah. Astagfirullah. Ingat ya. Kalau kita dinasihat teman-teman, kita salah, akui salah. Dek, dek, bangun, dek, dek, bangun, dek. Bangun, dek, marah. Orang dilatihin, dipelototin. Wah. Itu namanya kagak insaf. Nah, kalau dibangunin, ya Allah. Makasih ya, makasih. Saya jadi malu nih dibangunin mulu. Nah, itu namanya insaf. Kita bisa nilai, datang. Mulai sekarang kita insaf. Insaf. Tadinya maksiat, sekarang kagak. Kenapa? Udah insaf, ada insaf, gitu ya. Dia udah insaf sekarang tuh. Wasa'ala Aliun rajulun Aliyan karamallahu wajah fa'ajaba. Pernah bertanya oleh seorang laki-laki akan Sayyidina Ali karamallahu wajah, lalu ia menjawab, faqala, ia berkata, laisa kadzalika ya amiral mu'minin. Ya, diprotes. Sayyidina Ali pernah diprotes sama seorang laki-laki, kata laki-laki itu, bukan begitu hai Amirul Mukminin, walakin kada wa kada, tapi yang benar begini begini. Faqala, kata Sayyidina Ali, asabta wa akhtatu, aku engkau benar aku salah. Subhanallah. Padahal presiden. Ini namanya presiden jujur. Asabta, engkau benar, wa akhtatu, aku salah. Jadi presiden begini, jadi pemimpin begini. Wa fawqa kulli dzin min alimun, kata beliau, di atas setiap orang yang alim ada yang lebih alim lagi. Di atas langit ada langit. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kalau